Halo, cek 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 cek. Halo, halo, cek 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 cek. Wah, enak kerja di Taiwan ini nih lo guys. Wah, ya liburan libur sewan teh. Wah, ya kerja ya kerja kerja keras. Wah, ya. Halo, cek 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 cek. Halo, halo, cek 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 cek. Wah, enak kerja di Taiwan ini nih lo guys. Wah, ya liburan libur sewan teh. Wah, ya kerja ya kerja kerja keras. Wah, ya apa itu? Wah, ya libur di sini guys, malah maloran menis. Waktu nih kerja keras lagi menis. Saiki esek libur menis mulai kerja menis. Tadi menis itu semangatnya semangat baru lagi guys. Kan mergane kan tahunnya tahun baru kan 2023. Jadi kudu semangat terus jadi pejuang devisa di Taiwan nih. Waya kerja kerja, waya libur libur. Jadi saiki isik libur menyambut tahun baru 2023. Semoga tahun baru 2023 menjadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya teman-teman. Semoga teman-teman ya yang sukses di tahun rong sebelum ikur ini. Harapan teman-teman, tapi aku ingin berjuang sukses tapi isik berjuang sekuat tenagaku teman-teman. Dan pokoknya wis gimbal mengucapkan selamat tahun baru 2023 kanggo bolo-bolo, kanggo teman-temanku kuabeh, pokoknya kanggo sing proses atinan Taiwan, sing semangat bandang budalan Taiwan berjuang pisan. Masih abane keadaannya sing jadi ini apa yang ngarani yo keruh, sing jadi ini tidak baik-baik saja. Tapi ya wes yang penting niatan lho teman-teman. Masih aku biyen pas waktu budal iku ya ngono teman-teman. Tidak baik-baik saja, malah apa kok malah COVID corona. Ayo, malah membeludak-beludake. Saiki ngene, Bos. Masalah lek apa yo? Ini berarti wis proses wis mlebu dhuwit. Wis gampangane wis sampe ngene yo. Wis komplit lah wis. Wis pembayaran sampai itu lunas KB. Masa ya itu mundur? Pernah malah hajur, malah mundur ya para. Biar tetap pikir kayak gitu, aku malah jelebut. Biar ya Allah kayak sih ngeliatnya aku nang Taiwan kan. Taiwan sedang tidak baik-baik saja, tidak ada lemburnya, tidak ada ini dan itu. Lah masa lewis duit kadang melebu akate mundur. Pernah malah hajur kayak embu. Si berarti uang kadang masuk nang PT. Lah sampai kate mundur, pernah malah jelebut. Yo wes aku wes nek katain di sini aku malah parah ini ya embu teman-teman. Waktu aku prosesi panas-panas si COVID loh gitu aku. Waktu aku COVID corona aku rong ya rong puluh terbangku. Iku panas-panas sih aku. Lalu sampai mundur, duit wes kadang masuk nang PT. Pernah malah acur-acuran aku. Aku wes nggak tak rumah nih teman-teman mas yo. Ibaratnya apa kalau ngarang nih Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Waktu itu si ngomongnya aku gak masih jiloro loh, tapi ini 10-an uang ngomongnya aku mono. Tapi ya wes lah, wes percaya karo pendirianku. Jadi ya wes naik kata aja aku bayar nih. Dia sampai mundur. Ibaratnya anak kan ini ngomong kayak konten sih aja proses disilek ya wes. Taiwan sedang tidak baik-baik saja kan mono kan. Jangan ke PT dulu ya les orang melebu nggak apa-apa, les melebu marano. Jangan berangkat dulu ke Taiwan, di Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Ke apa nes duit wis melebu ke pendek kono kate mundur di PT kono. Ayo sopo sing ati ngijeri lek katambah jelebu tajur yo ngono lah. Aku bian ya panas-panas ya karena panas pol bian jenis sih anyar-anyar ini corona lho. Waktu itu aku wis gak peduli mbah aku kerja di kono merang ulan telung ulan iku gak ana lembur, pekerjaannya buruk engko mesti ana solusi ngono.
padahal kowe wis nyuh malah gulung tikar akeh gulung tikar gak main. Siji loro lho pabrik gulung tikar iki waktu iku sing di PHK niae bayo. Wah, kene pabrikku aku sing gak di PHK mbiyen. Di PHK tapi teman-temanku alasan gak apa mbiyen. Di PHK alasan ana 100.000 ente berarti 50 juta ana sing oleh 250.000 ente. 200.000 ente wis 100 juta lah. Tapi aku wis bene mbiyen senaka to. Jadi yo apa ya ngaran ya. Wis gak tak pedulikan mbiyen ana wong ngomong ngene ngono ngene. Kan saiki kan wis pergantian tahun meneh ya sapa ngerti iki. Apa ya pabrik-pabrik iki mulai lancar meneh apa piye ngono gak ngerti. Pabrik ya gak mesti jiluru lho, Bos. Ya bener wae kaya ini berita sing Taiwan gak baik bisa jaga yang di PHK no. Kan yo rezeki ini wong gak bodoh teman-teman sing ngono ae lah aku yo muka-muka orang yang terlalu lekor ini lebih baik no. Kan orang-orang lekor kan orang-orang bolo orang-orang selekor kan panas-panasnya corona kan diajar itu ekonomi dilebut. Jadi dampaknya mungkin yo orang yang orang lekor ini nanti gue dampaknya ini gak saiki terusane lebih baik nih saya pengerti lah ya wis ngono bos nekat dalam itu kok PT wis melebu masa ya kata mundur menurut gak kemudian ngono ibaratnya duit wis masuk nang PT masuk ya kata mundur ya pernah tambah kejeger-jeger malah ngajur dedel duel malah. Wah kemudian masa nak video-video apa yang ada nih video sih ngebaratin ngono ku jangan ke Taiwan dulu di Taiwan buruk sekali nah ini rezeki anak sih ngatur dia ya dan udah tinggal nih aku biasanya malah jilebut jadi nulis duit bisa melebu nang PT puluhan juta lah sampai mundur berarti menghancur. Jadi saya ini karek dek ide lah, ide niat ya sebudal niat kerja. Kau anak, anak apa nih kerana? Mesti anak solusi ni lah. Lah, pabrik gampang ni PHK apa tak biar. Teman-teman kumbian masih aku masuk corona yo di PHK yo. Isi di PHK, di kolej ni pabrik MBC ni. Isi oleh sangu. Sanggup PHK ya wes termasuk ya rata oke ganja-ganja aku yang pas di PHK ya tenan ya aku ngomong enggak arah goroi serius aja nih waktu di PHK yang uno sampai aja nih di koleknya pabrik pindah-pindah lah itu kanja aku sing di PHK emang kan saya kus mah finish lah pindah-pindah ya bareng sampai aku kacak berangulan dulu main waktu itu. Jadi ini ya bisa ada solusi lah lah sampai itu melibu bete lah aku sudah gak mundur apa mana duit itu kadang melibu kemana orang puluh juta atau orang puluh juta orang mundur lah ben ya aku bian ini ngono ini pengalaman aku gitu teman-teman bian aku ya gak mundur waktu apa ya waktu keruh-keruh corona itu tambah teman lah orang pabrik agar sendiri tutup bahkan di PHK aku panggah budal lah itu bisa tapi yang menunggu pengalaman gimbal panggah budal ya gimbalan dan Taiwan bian luwe apa yang kerennya mengerikan hal ya aku corona ini kayak buh sini terbang ini yang lika mbulu teman-teman terbang itu sangat lockdown penerbangan lockdown sembarang lockdown saya ini anak orang masa ini apa ya masalah ya mak itu penyebabnya lihat rumah-rumah ini ada kok sing tidak baik-baik saja kayak pihakan dia mah berarti pihakan tapi kan gak semua teman-teman orang kena makan energi kena uang gak akan ada lah ngono dan menurutku ya lah harus kadang mulai PT sama nih aja sampai mundur nolak cari kulo lah kadang mulai PT duit harus mulai
lah sampean sampai mundur malah didel-del teman-teman. Lah sing isik baru proses nang Taiwan CDPT. Semoga wis dijalani ae. Ya, pengalaman kowe malah kayak ngono lah aku biyen. Tenang, pengalaman kowe luwih. Luwih mengerikan-mengerikan ya iku. Gak ono lembur, gak ono apa lho teman-teman. Yo wes kayak teman-teman ngasih proses lewat dia berbuat saja mundur percaya diri sendiri nol. Yo wes teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.